Oke, cuy, berjumpa lagi dengan PPN Linggo. Untuk kali ini saya akan berbagi tutorial cara download backsound ya, yang no copyright. Jadi teman-teman nggak perlu cari di YouTube ya atau di mana ya, yang no copyright tinggal ke Google aja. Ini saya pakai Google Chrome ya. Teman-teman buka YouTube Studio ya. Nah, di sini kita ketik YouTube Studio. Nah, ini ada di atas Studio Desktop ya. Oke. Nah, kita tinggal login aja. Tunggu, masih proses ya. Oke. Nah, ini mulai kebuka. Dashboard channel. Nah, ini di dashboard ya. Nah, teman-teman tinggal ke gambar musik ini ya. Nah, ini ada ini yang paling bawah. Nah, kita klik aja. Ini diklik. Kita tunggu aja. Memang agak lemot ya. Wow, lama banget. Yang sabar ya. Nah, seperti ini ya penampakannya. Nah, teman-teman tinggal cari aja musik apa yang teman-teman inginkan. Nah, ini kalau mau download tinggal link sebelah kanan nih. Kalau misalnya teman-teman mau dengerin dulu ya. Ya, kita harus dengerin dulu sebelum kita download ya. Ini cocok apa enggak? Ya, ini paling kiri ini kita klik ya. Kita coba aja dulu ya. Ini yang atas. Ya, coba yang lainnya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau di-download ya, ini yang sebelah kanan ini tinggal download aja kalau misalnya cocok ya, tinggal cari aja mana yang cocok. Nah, di sini teman-teman bisa cari aja ya yang mau dicari apa. Di sini tinggal di penelusuran aja ya. Ini ada efek suara juga. Misalnya teman-teman mau cari yang efek-efek suara-suara ya. Tinggal di otak-atik aja, dicari-cari aja di sini ya. Nah, teman-teman misalnya mau cari apa nih ya? Nah, ini saya cari coba ya. Nah, ini ada telusuri judul lagu, genre ya, mod ya. Di sini ada semua untuk durasi. Misalnya teman-teman di sini mau yang durasinya ya, cari yang durasi 1 menit atau yang 2 menit yang agak lumayan panjang. 5 menit tinggal pilih aja di situ, tinggal tulis saja manual ya. Nah, ini saya langsung judul lagu ya. Ini saya coba judul lagu Ed Voila ya. Nah, kalau teman-teman mau judul ini nanti keluar semua ini judulnya ini ya. Ini ada judulnya cuman satu ya. Tinggal coba dicek dulu ya ini musiknya. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau di download ya, ini saya mau download ya, saya unduh. Nih, saya download. Tinggal download aja. Ini ntar lagi muncul. Nah, tinggal kita unduh. Nah, pengunduhan dimulai. Kita tunggu saja ya. Kita cek ya. Ini udah apa belum ya? Nah, coba. Nah, ini coba kita buka. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, kita coba kita putar. Jadi seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, cuy.